Salam jumpa lagi sahabat Kicaumania. Jumpa di channel Om Santi tentang perawatan anis merah dan khususnya penangkaran murai batu seri F. Nah, untuk di anis merah di sini sering sekali saya berbagi untuk perawatan anis merah rumahan, bukan untuk lomba tetapi untuk rumahan, karena ini adalah salah satu burung yang dibilang gampang-gampang susah. Nah, kali ini saya ingin berbagi sedikit untuk anis merah yang kurang nyaman ataupun sering sekali loncat-loncat naik turun di tangkringan kurang nyaman. Di sini saya akan mengganti untuk tangkringan yang dulunya ukurannya lebih kecil, dan sekarang saya akan ganti dengan yang lebih besar. Nah, untuk tangkringan ini kita bisa dapatkan di toko-toko burung. Kita tinggal memasang ataupun memilih ukuran, karena ada beberapa jenis anis merah yang kurang nyaman, kita bisa gonta-ganti untuk tangkringan. Dan tentu saja sebelum kita ganti burung, kita masukkan ke dalam keramba. Disinilah saya sering sampaikan untuk mengganti air minum ataupun memberikan ekstra fooding, dan kebersihan sangkar tentu dijaga. Apalagi sekarang musim hujan, jadi hal yang terpenting adalah kebersihan sangkar, yaitu untuk mencegah parasit seperti kutu ataupun virus yang bisa menyebabkan burung tersebut sakit. Kita bisa melakukan pembersihan kandang ataupun sangkar setiap 2 hari sekali, sambil memberi settingan yang sering saya sampaikan untuk settingan anis merah, yaitu dengan pemberian jangkrik 2 ekor pagi dan sorenya 0. Nah, itulah settingan dasar saya untuk anis merah dalam pemberian extra fooding ataupun EF. Sangat penting sekali untuk anis merah, karena kalau kita memberikan setiap hari, kadang-kadang burung seperti over protein dapat menyebabkan kekencengan ataupun bisa macet bunyi untuk beberapa jenis anis merah yang sensitif. Nah, sekarang setelah tangkringan kita ganti, tentu saja di sini sesuatu yang terbaru untuk anis merah yang kita akan masukkan lagi ke dalam sangkarnya. Apakah merasa nyaman ataupun mau bunyi di atas tangkringan? Karena ada beberapa jenis anis merah yang tidak mau bunyi di atas tangkringan, yaitu biasanya ngelantai ataupun loncat-loncat. Nah, di sini kita bisa coba dengan mengganti tangkringan yang dulunya kurang nyaman dengan ukuran yang berbeda. Sahabat kecamannya bisa utak-atik untuk anis merah yang kurang nyaman dalam tangkringan, kita ganti dengan tangkringan baru. Nah, setelah kita ganti, kita perhatikan sepertinya anis merah ini tidak mengalami sesuatu yang aneh dan merasa nyaman di atas tangkringan. Dan kita bisa lihat di sini sudah mulai berbunyi dengan tenang di atas tangkringan yang baru, sambil rileks angkat kaki. Artinya anis merah tersebut merasa nyaman dengan tangkringan yang kita ganti. Nah, itulah yang sering saya lakukan untuk anis merah beberapa yang karakternya loncat-loncat serta kadang-kadang teler di bawah ataupun bunyi di bawah, tidak mau di atas tangkringan. Kita bisa mengganti tangkringan dengan ukuran yang berbeda. Nah, di sini saya mencoba untuk mengganti dengan ukuran sebesar jari kelingking, dan ini pun kalau burung merasa tidak nyaman, saya akan ganti lagi.
Nah, demikian sahabat kecamannya, perhatikan untuk beberapa jenis anis merah sangat sensitif dengan tangkringan ataupun dengan pijakan kakinya, kita bisa mengganti berulang-ulang dengan ukuran yang berbeda. Seandainya dengan ukuran jari kelingking tidak nyaman, kita bisa mengganti dengan ukuran jari tengah, ataupun nanti kita lakukan lagi dengan ukuran jari telunjuk sampai burung tersebut merasa nyaman di atas tangkringan. Nah, demikian sahabat kecamannya. Di sini saya hanya berbagi untuk beberapa rawatan anis merah rumahan, karena inilah salah satu burung yang saya sukai untuk dijadikan bunyi-bunyian ataupun teman ngopi. Kita bisa merawat anis merah dengan cara disiplin dan konsisten tanpa menaik turunkan settingan. Kalau kita tetap memberikan jangkrik setiap 2 hari 2 ekor, maka kita tetap jalankan tentu dengan proses embun pagi, jemur, serta kalau yang sudah gacor kita bisa melakukan pemandian untuk stabilkan birahi, yaitu pada sore hari.